Babin Kamtibmas Kelurahan Gambir Aibda Amirullah membantu pelaksanaan penopingan pohon di trotoar pinggir jalan depan kantor Kelurahan Gambir, Jalan Budi Kemuliaan nomor 12, Gambir, Jakarta Pusat. Penopingan pohon di pinggir trotoar jalan bertujuan untuk menghindari terjadinya guntipmas atau pohon tumbang di saat musim penghujan, dan agar tidak mengganggu kabel listrik yang berada di Jalan Budi Kemuliaan, tepatnya depan kantor Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Penopingan dilakukan oleh 8 orang anggota PPSU Kelurahan Gambir dengan didampingi Babin Kamtibmas Kelurahan Gambir Aibda Amirullah. Kegiatan berjalan dalam keadaan aman dan kondusif. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.